itu adalah kebutuhan kita, termasuk saya gitu. Jadi saya pikir saya coba masuk menggunakan waktu yang ada untuk bisnis kuliner. Kenapa saya pilih Hungry Kulinaria ini? Karena setelah saya lihat makanannya adalah kebutuhan anak-anak sekarang, terutama milenial gitu ya. Dan harganya menurut saya ya sangat diterima lah, nyaman gitu ya. Kemudian kita berupaya untuk aman dalam kondisi COVID ini. Keamanan penting, makanannya harus aman, lingkungan harus aman, sehingga orang akan bahagia datang ke sini. NAB itu sendiri, kami jadi NAB sebenarnya kebanyakan dari Surahaya dan Betawi, atau sekarang saya kasih jargon jadinya nyaman, aman. Bahagia ini guna melengkapi kebahagiaan, kita berdoa untuk orang tua kita, sahabat kita, ya sesepuh kita, Pak Haji Nur Hayati yang bergembira berapa tahun? 17 Oh ya, berapa banyak? 17 tahun pengalaman Pak Bu. Pak Bu pakai dirinci lagi. Nah, dulu sama-sama jago matematik. Nah, inilah kebahagiaan kita, maka dari itu kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur dalam taat, banyak berbuat baik. Amin. Nah, semoga kita semua dan keluarga beliau mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait juga hari ini peresmian Hungrypedia NAB ya, Bintara Bekasi Barat, semoga Allah berkahi. Ya, saya juga enggak nyangka bisa datang. Ya, bukan kebetulan juga berarti ya udah sampai di sini. Semoga Hungrypedia NAB ini makin sukses dan selalu jaya. Amin. Apa sih yang ngebedain konsep Hungrypedia ini dengan sistem kafe atau resto lainnya? Yang beda itu apa? Fleksibilitasnya, karena nggak semua ngobrolin bisnis kuliner yang apple to apple bisa fleksibilitas kayak fleksibel kayak Hungrypedia. Kita coba untuk nggak monopoli bahan baku, karena memang mitra nantinya akan terbeban ongkos kirim. Jadi kita coba fleksibilitas untuk boleh beli bahan baku di mana aja, tapi tetap sesuai standar Foodpedia, Hungrypedia, menu baru. Itu kita terbuka, kita welcome. Selamat, tujuannya untuk menaikkan omset outlet dari mitra kita, kita pasti support 100%. Nyaman, aman, bahagia, yeah!